Apa pula kaitan redha isteri dengan rezeki suami? Sebabkan ramai juga yang tulis, ramai yang sebut kalau isteri redha, kan kalau banyak belanja isteri, banyak layan isteri, banyak beri hadiah isteri, beri duit, maka rezeki lebih luas dan sebagainya. Okey, alhamdulillah muslimin muslimat yang dimati Allah sekalian. Tajuk sangat baik, isteri penarik rezeki keluarga. Isteri penarik rezeki keluarga. Masya-Allah. Ada orang tak setuju dengan kenyataan ni. Ada orang tak puas hati. Ada orang bangkang. Apa kaitan pula kan rezeki dengan isteri? Apa pula kaitan redha isteri dengan rezeki suami? Sebabkan ramai juga yang tulis, ramai yang sebut kalau isteri redha, kan kalau banyak belanja isteri, banyak layan isteri, banyak beri hadiah isteri, beri duit, maka rezeki lebih luas dan sebagainya. Baiklah, subhanallah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai orang Islam, kita yakin dan percaya bahawasanya yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, bila melibatkan persoalan rezeki, subhanallah, kita wajib beriman. Di dalam surah As-Saba, surah Saba ayat yang ke-24. Subhanallah. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah, saya baca terus maksud. Bertanyalah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik itu. Siapakah yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Terangkanlah jawabnya, ialah Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran kan, dalam surah Al-Mu'adz ada, dalam surah Yasin ada, Allah lah yang melapangkan rizki dan Allah lah yang menyempitkan rizki. Bukan manusia yang melapangkan dan menyempitkan rizki. Bukan isteri yang melapangkan dan menyempitkan rizki. Bukan anak yang melapangkan dan menyempitkan rizki. Bukan ibu bapa yang melapangkan dan menyempitkan rezeki. Subhanallah. Kita beriman dan faham dulu perkara tersebut. Yang menyempitkan dan melapangkan rezeki hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila Allah melapangkan rezeki bagi orang kafir, bagi orang musyrik, kepada pelaku maksiat, itu hak Allah untuk Allah lapangkan, untuk Allah limpahkan kekayaan. Bahkan manusia-manusia yang paling kaya di dunia ini pun masih lagi ranking 100 yang pertama dunia, bahkan ada di kalangan orang yang kafir yang tidak sembah Allah, yang menyembah selain daripada Allah. Okey, itu perkara pertama yang harus kita berpegang dan yakin. Allah yang memberi rizki, Allah yang boleh mengambil semula. Allah yang boleh melapangkan, Allah yang boleh menyempitkan. Kan, Allah boleh memurahkan, Allah boleh memahalkan rizki kita. Subhanallah. Itu asas basic yang kita perlu faham. Dengan kita memahami dan meyakini prinsip akidah yang pertama ini, subhanallah. Kan, sebagaimana firman Allah, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah yang memberi rezeki kan yang tidak disangka-sangka dan sebagainya, berkenaan dengan rezeki. Maka apabila kan seseorang yang soleh, orang yang baik, lalu dia buat dia bisnes dan kita nampak bisnes dia tak maju kan, jika dibandingkan dengan orang yang kita tengok orang Islam juga, tetapi tak menutup aurat, bahkan seksi pula, tapi rezeki dia murah. Jadi di sini tak timbul persoalan kan, kenapa ya, apa masalah orang ni nampak semayang tutup aurat mesti ada problem mana-mana. Lepas tu kita pula buat kesimpulan, dia ni kan walaupun teruk macam mana pun mesti ada kebaikan dia ni kan, yang menyebabkan rezeki dia murah, mesti ada tip, mesti ada amalan-amalan yang dia sembunyikan ni. Itu adalah cara, maksud kita berfikir-fikir kan, kita berfikir-fikir mengikut logik akal. Sebenarnya dari sudut akidah kita dah faham jelas, Allah Ya Razak, Allah Ya Ghani, Allah Ya Mughni, Allah yang maha memiliki rezeki, Allah yang maha kaya dan memberi kekayaan. Allah berhak untuk memberikan kepunyaannya kan kepada sesiapa yang dia mahu, dan Allah berhak untuk menahannya. Masya Allah. Jadi dalam hal ini, pertama kita beriman. Jangan menilai seseorang itu dengan kadar rezeki. Kalau orang tu rezeki limpah ruah, kita kata dia tu disayangi Allah. Ya, bukan itu semata-mata ukuran mereka yang dilimpahkan kan keberkatan dalam hidup dan sebagainya. Masya Allah. Perkara pertama yang kita perlu jelas. Yang kedua, tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah. Sama lah juga kalau kita tengok ada seseorang tu contoh tiba-tiba bankrupt.
Kita jangan terus kaitkan, boleh nak dikaitkan tetapi bukanlah ia secara langsung. Kita kata mesti adalah tu benda yang dia buat kemungkaran, Allah tarik rezeki dia tu. Allah boleh tarik rezeki seseorang itu tanpa sebab ataupun dengan sebab, kan? Tetapi kita orang beriman tahu dan yakin bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baik yang merancang, sebaik-baik yang menentukan, sebaik-baik yang berkehendak. Jadi bila orang beriman ni, kita tahu apabila Allah berkehendakkan sesuatu, itu adalah yang terbaik untuk hambanya, sama ada dalam keadaan buruk ataupun dalam keadaan yang baik. Masya Allah. Baiklah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, perkara prinsip yang kedua, memang betul Allah lah yang maha memiliki total rezeki, nak beri ke nak ambil, nak sempit ke nak lapang. Yang kedua pula, rezeki ini ada perantaraannya. Subhanallah. Jadi ini ada kaitan dengan perbincangan kita ni. Isteri sebagai penarik rezeki disebut. Isteri ini sebagai perantaraan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Okey, bila kita sebutkan yang kedua, prinsip yang kedua ni, adalah rezeki ni tak datang bergolek. Kan? Ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Ada rezeki yang datang daripada amal soleh. Ada rezeki yang datang daripada usaha ikhtiar kita. Ada rezeki yang datang daripada pernikahan. Ada rezeki yang datang daripada anak-anak. Ada rezeki yang datang perantaraannya adalah istighfar, selawat. Masya Allah. Ada juga rezeki yang datang perantaraannya kerana kita suka bersedekah. Masya Allah. Sebab itu, kan, kita tak boleh sebut isteri ini penarik rezeki. Bukanlah kata salah dari sudut secara total, tapi dari segi literalnya kita bimbang, ada salah faham. Jadi suami ni, kan, apa yang isteri minta, dia pas, dia kena bagi. Sebab isteri guna ayat, bang, kalau awak nak murah rezeki, awak kena beri apa yang saya nak. Bang, awak tahu tak kenapa awak sempit rezeki? Sebab awak berkira-kira dengan saya. Cuba awak bagi, awak yakin nanti rezeki awak melipat ruah, bisnes awak akan maju. Siapa yang menentukan rezeki ni? Bukan isteri. Subhanallah. Bila sebut perantaraan, bukan confirm. Kan, bukan confirm. Terserah pada Allah nak beri atau tidak. Hasil daripada suami buat baik pada isteri ni, bukan confirm. Subhanallah.